Senin, 30 Januari 2023. Satuan Narkoba, Satnarkoba, Polres Sukabumi mengamankan 5 orang tersangka pengedar narkotika berjenis sabu-sabu dan ganja, yang beraksi di 3 TKP, yakni di wilayah Cibadak, Parung Kuda dan Warung Kiara. Polisi juga mengamankan tersangka dengan kasus ganja, yakni seorang pengedar ganja diamankan di Jampang Kulon, dengan barang bukti berupa ganja seberat 178 gram, dengan berbagai kemasan yang sudah dipeking dan siap untuk diedarkan. Kapolres Sukabumi, AKBP Maruli Pardede mengatakan, dari tangan para tersangka polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti sabu 38,38 gram dan kalau diuangkan senilai Rp46.600.000, dengan berbagai kemasan dan berat. Januari 2023, Polres Sukabumi melaksanakan press release terhadap pengungkapan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Ya. Jadi dari pengungkapan ini ada TKP, 3 TKP yaitu di seputaran Cibadak, pelakunya ada 2 orang dengan barang bukti. Jadi di Cibadak ini pelakunya ada 2 orang, kemudian anggota juga melakukan penangkapan terhadap diduga tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan tersangka 2 orang di seputaran Parung Kuda. Dan kemudian TKP terakhir ya, ada tersangka 1 orang di TKP di seputaran Warung Kiara dan berhasil diamankan tersangka dengan barang bukti total keseluruhan 38,38 gram dan telah diuangkan senilai Rp46.600.000 dalam berbagai kemasan dan berat. Dari para tersangka dilakukan penangkapan, kemudian diproses dengan ketentuan yang berlaku dari Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika jenis sabu pasal 114 dan 112. Ini barang buktinya akumulasi dari 3 TKP narkotika jenis sabu tersebut. Narkotika jenis ganja ya, dengan barang bukti 178 gram atau kurang lebih 1 on lebih ya, dengan berbagai kemasan packing, ada yang di packing ukuran dadu ya, kemudian dikemas dalam beberapa packingan dan kemasan kertas, ini namanya kertas minyak ya, kertas minyak. Jadi kemasan ini diketeng lah istilahnya, diketeng oleh pelaku dan diedarkan kepada warga yang menyalahgunakan narkotika jenis ganja. Terhadap pelaku dikenakan pasal 114 dan 112 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Untuk tersangka saat ini dilakukan proses penyidikan lebih lanjut di Satnarkoba Polres Sukabumi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka disangkakan pasal 114 dan pasal 112 serta pasal 111 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan hukuman ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup. Dari Mapolres Sukabumi, reporter Jubir TV, Erpan Sopian, melaporkan.